Sini. Nyep. Nyep. Ya Allah. Speechless. Pang dan tiram yang baru saja dituai memiliki rasa yang sangat unik, terutamanya bila dibakar terus di atas api. Nak tahu selanjutnya? Tengok video ni sampai habis. Ini hasil kupang yang kita kotek hari ni. Susah weh, bukan senang. Okey, sekarang ini kita berada di bawah panas mentari. Foundation. Okey. So kita nak ke mana sebenarnya ni? Pasir Panjang. Saya biasa ikut pergi Pasir Panjang naik darat. Ni kita ikut laut bang. Ikut laut eh. Apa kita cari sebenarnya Pasir Panjang ni? Mencari kupang. Kita mencari kupang. Ada kupang? Tak ada kupang. 3 kupang, 4 kupang. Bukan kupang tu. Tapi ini kupang yang buat makan. Peternakan kupang di Port Dickson. Mungkin anda tak biasa dengar, tapi ini adalah antara tarikan yang ada di Port Dickson untuk anda lihat. Produk pelancongan terkini di Port Dickson, kupang. Kita nak pergi tengok proses penternakan kupang. Yang mungkin sebelum ni anda lihat ada dengan menggunakan kaedah kelong. Kelong kan? Ini panggilan. Tapi ini bukan. Ini orang lama punya. Old school punya cara penternakan kupang. Bot dah sampai. Mari lah kita pergi. Dia atas sendiri. Okey, inilah peternakan kupang secara tradisional . Bak kata sahabat kita kat sini cara orang lama. So itu kayu bakau kan? Itu kayu bakau ada pergi sikit. Dia ada perkiraan ke jarak-jarak antara satu kayu ni? Sebab kita nak cangkung kan. Nak duduk nak peluk dia biar sedepalah. Maknanya bila dia dah besar nanti. Bila mula tinggal jaring je. Lepas tu dia dah besar dari isi, dia jadi besar, kembang. So kita buat sedepa, kita cangkung macam ni senang nak petik. Kalau dia rapat-rapat dia busuk nak belakang. Maknanya jarak tu mengikut keselesaan orang yang mengusaha lah. Macam tu. Okey. Jadi apa makanan kupang ni? Dia makan sendiri. Oh, mana tak ada nak bagi apa makan lah? Ada. Bagus juga. Yelah, cuma nak mengambil dia ni memerlukan kudrat lah. Kudrat lah. Dah Zah? Dia kena ada kepandaian teknik dah tu. Tak senang. Jadi kalau kita tengok daripada hujung sini sampailah ke Sinun. Kawasan ini merupakan kawasan peternakan kupang. Kupang ni macam mana sebenarnya? Ramai yang mungkin keliru macam mana rupa kupang. Nanti kejap lagi kita tengok sama-sama. Dia tak boleh duduk rapat sangat kat sana, takut langgar orang punya ni. Jadi kita akan shoot pakai GoPro untuk kupang. Senang. Kental lo. Ini bukan semua orang boleh buat oi. Oh, ni umpan yang dia melekat sendiri lah. Mana kita pancang kayu je? Pancang kayu dengan jaring. Tengok uai pun tak habis je buah. Satu pokok kering pun tak habis. So macam mana? Cabut? Cabut je. Serius lah. Yang sepatutnya kita ambil. Tunjuk orang balik sini. Ni. Ada tepi kat orang balik. Tu. Oh, tu je senang. Memang kena pakai glove sebab kalau tak. Ada landak laut Ataupun sebab pipin tepi dia ni macam tajam kan. Abang kena rapuh sampai bawah. Bobo ni pada. Tahan kesegaran dia berapa lama? 12 jam. Tapi
kupang bini, make sure guna mesin 12 jam. Inilah cara kita, mak. Cara kita menuai kupang dan tiram. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 kilogram. Nampak macam senang, tapi bukan semua orang boleh jadi nelayan. Nampaknya hari ni saya berjaya. Berjaya bawa kebut saja. Kita nak tengok banyak mana Mari kita masukkan dalam tong tu. Macam mana jumlah ni? Jom kita tengok masukkan dalam tong tu. Berada tu 20 kilo, relax ke? Alah, kalau cerita, cerita. Okay, so ini adalah 6 kilogram kupang dan tiram. Tengoklah sendiri macam mana. Hari tu pun anda dekat pasar dah minta murah lagi. Gila ke apa? Okey. Aduh. Pengalaman mengutik kupang di Pasir Panjang ini sebenarnya sangat membuka mata saya. Jadi, kesimpulan saya boleh buat ialah kalau ada orang jual kupang, jangan pernah anda minta diskaun. Sebab ini bukan kerja senang, bang. Kalau ada orang minta diskaun, suruh dia pergi laut sendiri, kutip sendiri, baru dia tahu nak menghadap selut parah pinggang dengan ketajaman ladak laut, nak memilih kupang mana yang lebih efisien. Ini bukan kerja senang. So hampir sejam kami di sini. Saya tunjuk sikit apa yang kita ada. Ini separuh daripada hasil tangkapan. Tangkapan nama dia. Macam mana tak nak buka ni? Ini baru separuh. Kat depan ada lagi. Ada tiram, ada kupang. So kalau kita tengok kupang saiz bagus. Ni macam ni, not bad lah. Ni XL. Ini semua kupang XL. Ada juga kita dapat oyster. Ini bukan sebarang-sebarang. Sekilo ke? Sekilo jam. Sekilo pun 40. 40 siap kopek. 40 siap kopek. Minta diskaun, pijak aja lagi. Tengah bagi dia duduk. Takut nanti dia kering, dia mati. Duduk berfriend. Jadi, hari ni ilmu baru yang kita dapat ialah, pertama, saiz kupang. Nampak? Ini dia panggil XL lah. Triple XL. Lagi besar. Okay, kenapa dia triple XL? Sebab dia diternak secara tradisional. Iaitu semula jadi. Secara semula jadi, kalau kita tengok belah sana, tengok sana sikit, sana tengok sana. Yang terpacak-pacak tu, apa yang anda sedang saksikan, itu adalah tiang-tiang yang diletakkan untuk kupang membesar secara semula jadi. Bukan daripada benih. So, inilah rupa kupang triple XL. Harga pasaran, ini sebenarnya memang keras jugalah sebab dia ternak secara tradisional. Selain daripada kupang, ada juga tiram. Oyster. Ini saiz kira macam mana ni? Ini medium ah. Ini medium So medium ni kalau dah siap kopek RM40 sekilo. Ada orang jual satu besar ni RM5. Satu RM5. Ketul. Ketul tu. Sorry, bukan ketul. Sekilo yang belum kopek. Kilo RM5 yang mana? Isi pun berapa kata gram ah. Jadi apa yang kita kena faham ialah peternakan di sini, di perairan Port Dickson ini sebenarnya dijalankan majoriti lah dengan cara tradisional. Sebab itu saiz-saiz yang kita boleh dapat dia sebesar macam ni. Dan ini sebenarnya membayangkan betapa dalam bentuk rantaian pembekalan makanan, kupang merupakan satu sumber pendapatan ataupun satu bentuk ekonomi saiz yang sangat sustainable. Sebab dia tidak memerlukan anak benih. Dengan hanya meletakkan pancang-pancang macam tu, lebih kurang dalam durasi 9 ke 10 bulan sebenarnya harvest boleh dilakukan. Jadi saya percaya ini bakal menjadi satu lagi bentuk breakthrough untuk program-program entrepreneur, program-program usahawan, yang mana kalaulah dijalankan dengan secara penuh lestari industri kupang dan juga tiram bakal menjadi satu sumber pendapatan yang sangat bagus untuk dijana bagi masyarakat, terutamanya dalam keadaan PKP sekarang.
Jadi kalau anda nak lihat sendiri, nak merasai pengalaman macam mana kutip Kupang, ha, pengalaman ni hanya ada di Pasir Panjang. Boleh tengok di bahagian komen, saya akan letakkan semua nombor-nombor untuk anda hubungi. Ini salah satu cara bagaimana Polisen mampu menarik anda kemari untuk menjadikan Polisen destinasi pelancongan pilihan anda selepas ini. Nanti kita bakar, kita makan. Okey, jadi apa yang anda sedang saksikan sekarang, inilah dia hasil usaha keras. Ha, eh, macam mana seksanya kami nak dapatkan benda ni. Ha, jadi ini maksudnya lepas-lepas lumpur-lumpur tu masuk macam ni. Ke macam ni? Yup. Ini baru dah press. So ni bolok kelok-kelok truck bakar macam tu kan ya. Hu. Ni medium, big. Ha, inilah rupa dia Kupang. Ha, yang tidak berbulu. Ha, kan? Macam gitu cara-caranya. Abah. Jadi dia akan masak bila terbuka. Air dia keluar. Oh, jus-jus dia terkeluar. Ha. Dan. Try. Cicah. Okay, mana? Oh, itu. Itu pegang. Yang. Okey. Pegang cicah. Cicah. Okey. Masuk mulut, tarik. Tarik. Yeah. Oh, jadi ramai tak tahu dengan benda-benda tu pun disuap sekali. Okey, kita cuba sekali lagi. Nak dapatkan kepahaman eh. Okey. Okay. Satu putih. Satu orang. Kupang. Oh, dia macam mana? Satu keping satu orang? Ada macam putih-putih sikit. Ada yang macam oren. Oh, macam ni ya. Macam ni. Siap. Oh, macam ni. Hmm. Okay, again. So, yang ni lah. Yang ni jangan. Yes. Ni. Ah, tu. Ini jangan. Ah, jangan. So, pegang ni. Pegang tu, cicah, tarik. Ah. Oh. Ini pegang macam ni. Tap, tap, tap. Ha. Ini, lepas tu, pusing kamera. Hmm, mana yang boleh dicabut, itulah yang jangan dimakan. Faham eh? Hmm. Hmm. Nyap. Ah.